Jadi begini nih, gue lihat ini game ya, namanya Adopt Me. Pemainnya 584.000. Ini game apa sih sebenarnya? Yuk, check it out lah, kita lihat lah ya. Oh ini nih halamannya nih. New Pirate Ship House and Pirate Tempt Furniture. Oke, jadi ini One Piece kan ya, pirate ya. Adopt Pets. Wah, ada pets-petsnya. Game One Piece ada petsnya. Mantap jiwa. Oke, kita coba play lah. Let's go. Oke, jadi ini dia. Kita ada dalam game ya. New Pirate Ship House, New Pirate Costume Game Pass. Ship House. Berarti ini bukan game One Piece ya? Ya sudahlah, kita play lah ya. Play bodo amat lah, kita lihat. Kenapa bisa sampai 500.000 orang main game ini gitu? Kita lihat teman-teman, apa bagusnya ini game? Let's start the day off right by dressing fashionably. And of course, kita bisa dress up cuy. Would you like to see clothes for guys or girls? Saya normal. Oh, ada banyak kostum katanya bisa kita pilih. Oke deh. Oke, kita cek dulu ada apa nih. Grocery worker. Lah, bugil gua. Oh enggak, kirain bugil gitu kan. Oh, kita bisa jadi bayi cuy. Switch to baby. Sebentar, ini bayi jadi pegawai grocery gitu. Gimana, bingung gua nih. Bentar. Casual, kita coba kita casual ya. Baby loh teman-teman. Botak pula, waduh. Oh enggak. Wih, ini keren cuy. Pantes ya banyak banget yang main. Ternyata ini game anak-anak cuy. Yaudahlah, kita coba. Baby. Apa yang terjadi kalau kita pakai baby? Wadaw. Jadi inget ini gue apa? Baby 5 siapa namanya? Gue lupa deh, di One Piece ada tuh baby-baby apa gitu. Oke, kita switch to parent lah ya. Oke, masa gue jadi ini? Jangan baby dong. Ini keren sih casual. Beh, rocker sejati gak tuh? Tapi jangan, kita akan pilih sendiri ya teman-teman ya. Free. Oh, kita harus beli cuy ini. Harus beli sini ini. Coba unlock. Waduh, bayar gak tuh? Oke, kita pilih yang kayak gini aja ya. Mukanya songong-songong gitu, gak apa-apa dah. Wah, ini keren sih. Cuman beli dong. Ya udahlah. Ini apa lagi nih? Sayap kupu-kupu. Nah, mahal di sini teman-teman. Siapa kemarin ngatain gua? Lau punya sayap kupu-kupu. Nih, mahal cuy. Kalian lihat nih. Beh. Buy bucks. Berapa bucks gua? You have 100 bucks. Oke. Ini apaan lagi nih? Kosmetik. Udahlah, skip. Kita pakai baju dulu ya. A few moments later. Ya, iya, gimana anak sih ya dressing ya teman-teman ya. Dandanin orang ya udahlah ya. Kita coba aja kita cek ya. Kita lihat apa sebenarnya bagusnya ini game. Wadaw. Ini rambut-rambut di Robux yang biasanya bayar nih, di sini gratis teman-teman. Enggak heran nih game rame bener. Oh, banyak cuy. Wah, gila sih ini. Wah, ini gila sih. Iya, ini game ini banget sih. Pantesan aja yang main banyak teman-teman. Karena emang dress up gitu. Gue punya rambut ini nih. Gue punya nih, serius gue punya rambut ini nih. Gue pernah pakai. Ini mah bener-bener ngambil dari katalog Roblox anjir, gak akan ada habisnya cuy. Wah, udah skip. Bodoh amat lah, skip lah. Oke guys, ini udah keren banget ya karakter gue nih. Kalian lihat nih, udah kayak iblis tau gak. Udah lah ya, langsung aja lah. Kitab. Ini apaan cuy? Kartun ninja. Oh, ini animasinya. Kartunnya aja lah. Udah jadi lah, udah jadi nih. Oke, udah jadi, langsung aja save. Ini outfit gue udah save. Terus gimana mainnya? Oke, wow, you looking credible. Siap. Apa nih, you're standing in your house. You can customize it. Oh, kayak main The Sim ini, The Sim di dalam Roblox gitu teman-teman. Kenapa tuh gue? Nggak usah lah, gue mau keluar dari sini. Mau lihat gue ini game apa sih sebenarnya. Kenapa rame banget yang main. Oke. Ready to adopt a fluffy puppy or cuddly kitten.
kita belum apa-apa udah disuruh adopsi anjing kalau enggak kucing. Wait, oh ini ada rumah orang cuy. Daily login strike, yoi. Rumah gua apa? Lah kok rumah gua begini doang? Tapi rumah dia bagus ya. Wah keren cuy. Ini gimana apa sih sebenarnya anjir? Well hello, dia punya anjing cuy. Woi, udahlah, skip lah. Ini game apa anjir? 500.000 orang teman-teman yang main. Oh itu tuh kapalnya tuh, Pirate House ya. Oh ini bener perkiraan gue teman-teman. Ini tuh game The Sims gitu. Jadi The Sims di Roblox gitu kan? Pantes rame ya. Oke. Jadi harusnya kita bisa cari kerja gitu-gitu ya. Cari kerja, kita bisa cari pacar mungkin. Psst, jangan sampai ketahuan pacar gue ya. Oke, kita lanjut. Wah, ini kenapa nih? Wah, oh anjir, gue kira apa? Ternyata gue nge-lag dong. Oke, ini tempat apa nih? Wih, rame. Ada yang punya anak nggak tuh? Dijeburin nggak nih anaknya? Enggak. Kalau gue sih gue jeburin dah. Halo. Oh, ini game apa sih? Saya botak nih. Waduh. Nursery. Oh kita ini tempat adopsi pet kalau nggak salah ya. Kita coba lihat ya. Welcome to nursery. Okay, this is where you adopt pets and family. Diadopsi nggak tuh babynya? Okay, berarti kita ke pet saja lah ya. Gak mau kita adopsi. Keren. Guguknya lucu bener. Okay, you like type of job? Bodo amat. Udah buruan ngomongnya. Lama bener loh. Oi. Mind looking after this egg? Hah? Okay, jadi gini, ini petnya tuh masih bentuknya telur, teman-teman. Oke, waduh. Ada burung enggak nih? Burung siapa ini anjir? Ya udahlah ya. Terus apa? Nih, wah ngikutin gua terus lagi. Udahlah, keluar. I found a job. Oh, berarti kita bisa dapat job, bener kan? Ah, bodo amat. Kita bisa beli mobil juga, teman-teman. Bisa beli glider juga. Wah, anjir. Pantas rame banget yang main ya. Oke, gua tahu kenapa game ini rame banget. Pertama, kalian bisa bikin rumah sendiri. Kalian bisa gak mau. Kalian bisa optimisasi karakter kalian sendiri gitu ya. Pakai item-item yang harusnya bayar di Roblox, tapi sih gratis. Yang artinya kalian ya bebas lah kreasi kalian gitu. Which is okay, it's good. Lalu rumah ya, rumahnya macam-macam nih. Ada yang rumahnya kapal bajak laut ya, pirate. Ada yang rumahnya kayak jamur tadi. Lalu ini ada macam duit-duit juga. Ini apa nih? Dirty. Yo baby is dirty. Apa nih? Hungry. Hah. Apaan lagi nih? Aduh, gak ngerti gua. Ya pokoknya begitulah ya. Ya game anak-anak lah, gimana sih teman-teman? Makanya rame banget ya. Itu dia kenapa rame banget, teman-teman. Jadi inti dari video ini adalah ya, kita ngelihat game ini. Kenapa game ini tuh rame banget sampai 500.000 player gitu. Kalian bandingin sama Roslayer lah. Mentok-mentok 2.000 player, teman-teman. 2.000. 10% nya dari jumlah pemain game ini aja tuh nggak ada gitu. Tempat apa lagi nih? Oke, kita bisa Ramsey nggak tuh namanya? Siap. Oke, buy pizza. Waduh. Kita buat sendiri gitu pizzanya. Oke, nah ini teman-teman, kenapa game ini tuh laku gitu ya? Karena ya unik sih, emang betul sih unik nih. Gue buat pizza nih, back pizza, yoi. Waduh, waktunya cuy. Oke, cukup realistis. Oke, siap. Sabar ya, sabar nih, sabar cuy. Nanti gue buatin makanan cuy, sabar cuy. Waduh, siap. Terus gimana cara kasih makannya? Ini udah jadi apa belum ini? Oh ini fit. Tuh makan cuy. Nah makan dia cuy. Nice. Hewan peliharaannya makan pizza. Nah kita makan apa? Makan Indomie. Oh my god. Wow. Oke, bye bye Chef Ramsay. Bye bye. Udah kita keluar dari sini. Borto. Ini tuh ada kayak quest-questnya gitu teman-teman. Makanya tuh ini rame banget. Jadi istilahnya tuh ini kayak The Sims Online mungkin ya. Bisa jadi. Dan lumayan sih. Jadi intinya gue ngapain di sini? Gue harus ngapain? Bersosialisasi atau
atau apa ini? Tujuannya apa? Gue bingung anjay. Ya udahlah ya. Kayaknya ini tuh cuman thread-thread begitu doang ya. Anjir ini keren banget sih. Buset. Bisa terbang dong. Ini dong bisa naik. Naik apa ini? Naik tikus. Hah? Itu apa tuh? Naik kelelawar. Awas cuy, ntar kena corona cuy. Kelelawar, hati-hati. Udahlah ya. Nih, ya udah teman-teman, gua enggak ngerti sih ini game apa. Jadi ya udah begitulah ya. Jadi ya udah begitu aja sih teman-teman untuk video kali ini. Memang tidak jelas gitu, tapi gue penasaran aja kenapa game ini tuh bisa rame banget. Dan ternyata ya seperti gue bilang tadi ya, dress up nih, terus rumah, terus kalian bisa punya family sendiri, kalian bisa punya ini nih, apa gue enggak tahu apa ini namanya, Roboko apa? Siapa nama lu? Enggak tahu gue. Ya udahlah, gue punya ada ini nih pets. Lalu ya kalian istilahnya tuh kayak The Sims Online gitu teman-teman. Makanya tuh rame gitu ya. Ini shop apa lagi? Dan ini gue berani jamin sih game ini tuh salah satu game dengan penghasilan paling banyak di Roblox kali ini mungkin ya. Karena 500 ribu pemain gitu, gila. Kalian bandingin sama Bloxfruit aja deh yang baru update kemarin. Itu mentok-mentok teman-teman, gue lihat itu 32 ribu, 40 ribu lah, 40 ribu player. Nggak ada 10%-nya ini teman-teman. Nggak ada. Ini 500 ribu player, jir. Wow. What a game, man. What a game. Oke teman-teman, jadi itu aja ya video untuk kali ini. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya yang gua nggak yakin akan main ini lagi. Bye bye. Ciao. Kono Jorno Jobana ni wa yume ga aru.